apa yang lo lihat-lihat? Nggak suka gue datang. Udah gue pulang. Bukan amat sih. Makanannya belum dimakan, udah mau pulang. Gue bawain lo makanan yang paling enak. Gue tau pasti lo kelaparan kan? Paham banget sih. Kayaknya udah hafal nih ngurusin anak kosan. Jadi inget mantan gak? Bercanda. Kamar apa kandang ayam sih berantakan banget. Tampang lo boleh keren, tapi lihat lo, curok lo. Iya Sel, namanya juga jomblo, single, nggak ada yang ngurusin. Ah dasar lo manja. Bang, yang banyak tambah, tumen kamu makannya sedikit. Enggak banyak lo. Ya jangan semuanya. Bang, kamu itu kan teman baiknya Iqbal dari kecil kan? Kamu tahu gak siapa pacarnya? Kok dia gak pernah kasih kenal sama bunda? Pasalnya Iqbal, Ibu. Jadi, setahu Opan nih, Iqbal itu lagi ngedeketin cewek. Nah, cuman si ceweknya ini belum ngasih kode balik ke Iqbalnya gitu. Kode balik? Itu cewek itu manusia atau robot atau apa sih kok pakai kode segala? Bukan. Mereka mah kebanyakan main pretesen nih. Perempuan manusia biasa. Cuman Iqbal ini getol banget ngedeketin cewek ini. Masih usaha sampai sekarang. Usaha apa sih? Kan si Iqbal, aduh kurang apa sih si Iqbal itu udah keren, udah wangi, rajin sholat, santun. Tapi emang perempuan-perempuan zaman sekarang aneh-aneh maunya ya. Suka yang gak jelas begitu loh seleranya. Kok bener ngeliatin Opang? Ya iya kamu itu udah gak jelas, tapi juga gak laku-laku ya. Alhamdulillah. Kalau bilang ngapain aku, ngapain gitu-gitu sama cewek, loh. Bunda punya rencana nih, tapi kamu jangan bilang-bilang sama Iqbal ya. Rencana apa, Bu? Bunda akan nemui si Iqbal dengan menik. Usaha ini harus berhasil. Kamu harus bantu Bunda, ya. Jangan sampai dia tahu. Ini confidential, ya. Kalau sampai bocor, kamu jangan harap bisa makan-makan lagi di sini. Paham? Papa paham sih, Bun. Cuman yang tadi Opa nggak tahu tuh yang apa? Kon apa tadi Bun bilang? Confidential. Ya itu. Cari di kampus. Halo? Padahal aku udah nonton film ini 12 kali loh, No. Aku mau sedih lagi sih. Lo kemana sih lo? Ambil orderan. Ya ampun Sel, udah malam kali masih aja ambil orderan. Jangan sok perhatian deh lo. Namanya rezeki anak soleh. Kan biar gue sekalian pulang. Udah, gue cabut ya. Aduh, kayak jatuh lagi. Banyak banget duit lo. Dari mana? Narik. Malah dikacangin. Hei. Duit apaan tuh? Oh, ini gue hasil gue kumpulin semuanya. Apa cicilan tunggakan motor. Gara-gara si Gary nih. Masalah aja mau gue. Kira gue yang harus menyelesaikan cicilan motor. Belum lagi tunggakan nih. Udah deh, gue cabut ya. Dah. Hati ya.
Hati-hati. Iya. Jangan lupa pakai lampu sen kalau mau belok. Biasanya cewek kan pada gak mau tuh, males banget pakai lampu sen. Oke, Jack. Oke. Mas Reno? Iya. Mbak, ntar di sana tungguin dulu sebentar ya. Soalnya saya mau minta diantar pulang lagi. Oh, harusnya sih pakai aplikasi lagi, Mas. Sebentar aja, Mbak. Ntar saya tambahin. Gimana? Gimana ya? Jadi nggak apa-apa, Mas. Tapi jangan lama-lama ya, Mas. Iya. Ntar, Mas. Wih, Mami. Masak makanan enak nih. Buni udah gak sabar buat makan. Iya dong. Mami, khususin masak spesial buat Papi. Kan hari ini Papi tuh kerja udah sehari ya. Pasti capek. Pasti lapar. Ya, Mi. Kalau gitu, Buni sambil nunggu Papi, Buni makan dikit-dikit ya. Tunggu Papi ya. Sebentar lagi Papi pulang kok. Bentar laginya kapan? Boni udah lapar banget ya. Ya udah deh makan duluan. Tapi jangan dihabisin ya. Oke, asik. Gitu.